Nah, sekarang kita coba untuk nyetak batiknya nih. Motifnya yang mana satu, Mbak, yang bagus? Yang ini? Coba ya, katanya Mbak ini panas. Wah, panas sekali. Oh gitu? Oh, digituin? Ditirisin dulu gitu ya? Ulang lagi. Oh, kita ulang lagi. Oke. Okay. Ya, ambil. Tiris. Oh gitu? Sudah? Aman? Nah, oke. Okay. Nah, ini kan sudah diukur, berarti batasnya ini ya, yang bulat-bulat. Ya, ditekan kencang. Iya. Kencang banget. Udah. Oh, udah. Jadi begini. Terlalu tekan. Uh-huh. Oh. Udah. Ah, udah. Oh, enggak bisa. Oh, gitu. Oh, lagi. Sekali lagi. Tiris kencang, aduh serem. Panas ya. Berarti tekannya enggak boleh kencang ya. Terlalu emosi. Nah, gitu udah tuh. Sekali lagi. Gitu ya. Kurang ricis. Kurang apa? Kurang ricis. Kurang? Oh, kurang ricis ya ini. Ini ya. Ricis namanya. Ria dong ricis. Oke, kita coba tekan lagi. Sambungan OO. Oh, itu harus rapi ya. Nah, oh, ternyata tidak semudah yang kita pikirkan, pemirsa yang ada di rumah. Bagian mau coba? Ujung. Iya loh, jadi harus rapi, harus teliti, harus detail ya kan? Iya, jadi kalau kamu misalnya nggak bagus kerjanya awas. Nah ini, jadi bisa lihat kan ya. Hasilnya bagus kan? Oke. Okay.